Bab 1782 perselisihan internal dalam aliansi bela diri. Theo tidak bisa menahan kemarahannya, dia melihat sekeliling dan bertanya, apakah kalian tahu siapa yang ingin dibunuh oleh Yudi? Tiga senior yang tidak mengetahui kebenaran semuanya terlihat bingung. Mata mereka semua beralih ke tiga sosok yang tergeletak di tanah. Saat ini, ada aura yang sangat kuat dan menakutkan yang keluar dari tubuh Charles, Kekuatan dalam tubuhnya tidak stabil tetapi sangat kuat, dia berusaha bangkit dari tanah. Dua sosok lainnya yang lebih tua, jelas menderita luka berat, napas mereka sangat lemah, bahkan kekuatan untuk bangkit pun tidak ada, mereka terbaring di tanah, menghela napas berat. Wakil Ketua Teo, apa yang sebenarnya terjadi? Seorang prajurit tingkat tinggi alam transenden tingkat 8 tengah melihat Teo dan bertanya, Baru setelah itu, Theo menceritakan identitas Charles dan Song bersaudara kepada mereka. Setelah mendengarnya, tiga senior yang tidak mengetahui kebenaran semuanya terlihat terkejut. Sekarang, apakah kalian mengerti mengapa aku menghentikan Yudi untuk membunuh mereka? Theo Ningra berkata dengan dingin, "Ketiga orang ini adalah orang-orang terdekat dari pemimpin, terutama orang muda bernama Charles." Hubungannya dengan pemimpin seperti saudara kandung, pada usia muda, tingkat bela dirinya sudah mencapai tingkat tinggi alam transenden 5 bahkan bisa melebihi alam transenden 7 puncak. Bakat bela dirinya tidak kalah dengan pemimpin, di masa depan, dia pasti akan menjadi anggota aliansi bela diri, tetapi Yudi ingin membunuhnya, apakah kalian tidak merasa tindakan Yudi terlalu berlebihan? Namun, Yudi tampak acuh tak acuh dia berkata dengan dingin, aliansi bela diri baru didirikan, saatnya untuk menegakkan otoritas, aku tidak akan membiarkan siapapun merendahkan aliansi bela diri, bahkan jika mereka. Orang-orang terdekat dari Jerry, mereka harus matif. Tiga senior lainnya terlihat terkejut, sepertinya mereka tidak menyangka bahwa sikap Yudi akan begitu tegas. Yudi belum selesai berbicara, dia melanjutkan, Selain itu, aku mengusulkan untuk memperbarui posisi pemimpin. Yudi, Theo tiba-tiba marah, "Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan?" Yudi dengan serius berkata, "Semua orang tahu, Jerry menderita luka parah. Meskipun dia bisa bertahan hidup, itu sudah sebuah keajaiban. Namun, tidak mungkin baginya untuk sepenuhnya pulih ke tingkat kekuatan bela dirinya yang sebelumnya." Aku tidak bisa membantah bahwa Jerry telah memberikan banyak kontribusi besar bagi para prajurit Kyushu, tetapi Aliansi Bela Diri adalah organisasi pertama dan terbesar di Kyushu yang menghubungkan para prajurit dunia ini secara bersama-sama. Kita tidak bisa membiarkan seseorang yang tidak berdaya menjadi pemimpin Aliansi Bela Diri, kan? Oleh karena itu, aku menyarankan untuk mencabut jabatan pemimpin Jerry. Theo benar-benar marah. Aura bela diri tingkat tinggi, alam transenden tingkat delapan, menyelimutinya. Dia menatap Yudi dengan mata berapi-api. "Yudi, aku benar-benar meremehkanmu. Kamu selalu tidak puas dengan pengaturan wakil ketua Daren, dan sekarang karena wakil ketua Daren tidak berada di sini, kamu ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk mencabut jabatan pemimpin. Jika aku tidak salah, kamu tidak hanya ingin mencabut jabatan pemimpin." Tetapi juga ingin mencabut jabatan wakil ketua Daren, bukan wajah Yudi sedikit berubah, tapi hanya sebentar kemudian kembali normal. Dia tidak takut, menatap Theo Ningra dengan dingin. Theo Ningra, jangan menilai orang lain dengan hatimu yang kecil. Aku hanya berpikir bahwa Jerry telah menjadi seorang yang tidak berguna dan tidak pantas lagi untuk menjadi pemimpin. Setelah berkata demikian, dia melihat seorang senior tingkat tinggi alam transcendent tingkat delapan dan berkata, "Tuan Wan, menurutku kamu adalah orang yang paling layak untuk mewarisi jabatan pemimpin aliansi bela diri. Kamu tidak akan jauh dari mencapai tingkat bela diri tingkat tinggi alam transcendent tingkat delapan, bukan?" Tuan Wan tersenyum, tidak menjawab Yudi, melainkan memandang Teo dan berkata. Wakil Ketua Theo, aku pikir Yudi benar. Jerry telah memberikan kontribusi besar untuk Aliansi Bela Diri, tetapi luka parah yang dideritanya kali ini akan membuat ria kehilangan sebagian besar kekuatannya. Bahkan jika dia sembuh, tingkat bela dirinya akan mengalami penurunan signifikan, bahkan mungkin menjadi tidak berguna. Jika kita membiarkan seorang yang tidak berguna seperti itu memimpin Aliansi Bela Diri, maka aliansi bela diri akan menjadi bahan tertawaan seluruh Kyushu, bahkan mungkin akan diolok-olok oleh kekuatan luar negeri. Teo Ningra merasakan kilatan dingin melintas di belakangnya. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa begitu baru saja aliansi bela diri didirikan, sudah ada begitu banyak konflik internal. Hanya pada saat ini dia menyadari bahwa Yudi hanyalah sebatas alat dan Tuan Wan adalah yang paling tersembunyi. Di aliansi bela diri, yang paling kuat adalah Jerry Yang dengan tingkat bela diri alam transenden tingkat 9 tahap awal. Kemudian, ada Darren yang berada di tingkat 8 alam transenden tahap akhir. Kemudian, ada dua orang yang berada di tingkat 8 alam transenden tahap tengah, salah satunya adalah Teo Ningra dan yang lainnya adalah Tuan Wan. Sisa tiga orang berada di tingkat delapan alam transenden tahap awal, semuanya adalah para tetua aliansi bela diri. Theo selalu merasa bahwa Tuan Wan sangat tersembunyi, dan Tuan Wan tidak pernah menunjukkan kekuatan sejati dirinya. Tetapi setelah mendengar kata-kata Yudi tadi, Theo Ningra merasakan bahwa kekuatan Tuan Wan mungkin bahkan lebih tinggi darinya, mungkin telah mencapai tahap akhir alam transenden tingkat delapan. Jika tidak, bagaimana mungkin Tuan Wan berani muncul saat ini? Kedua tetua lainnya dengan tingkat delapan alam transenden tahap awal, merasakan kejutan yang sama seperti Teo Ningra mendengar ucapan Tuan Wan. Teo Ningra menatap Tuan Wan dengan serius, jika kita memang harus menetapkan kembali pemimpin, itu harus menunggu hingga wakil ketua Du kembali. Tuan Wan hanya tersenyum, tanpa berkata apa-apa. Yudi segera berkata, siapa yang tahu kapan Wakil Ketua Du akan kembali. Aliansi bela diri baru saja didirikan, ini adalah saat yang paling membutuhkan pemimpin. Kita tidak bisa terus-menerus menunda, harus segera menetapkan pemimpin baru. Setelah berkata demikian, Yudi melihat ke arah dua tetua lainnya yang memiliki kekuatan tingkat delapan alam transenden tahap awal, dan dengan suara dingin bertanya, Tuan Gong dan Tuan Jiang, Bagaimana menurutmu? Teo Ningra menatap keduanya dan berkata, "Jangan khawatir, selama aku di sini, siapapun tidak akan bisa mencabut jabatan ketua aliansi. Bahkan jika menang, harus menetapkan kembali jabatan ketua itu, harus menunggu hingga wakil ketua Daren kembali." Mendengar itu, Tuan Gong dan Tuan Jiang semakin bingung. Saatnya untuk memilih pihak, dan konsekuensinya sangat serius. Tuan Wan tersenyum lebar, jika wakil ketua Ningra tidak setuju, itu tidak apa-apa. Kita akan menunggu wakil ketua Daren kembali sebelum membahas masalah penunjukan ketua yang baru. Dia melirik sekilas pada Charles yang sudah berusaha bangkit, kemudian berkata kepada Theo Ningra, namun, apakah Kila harus mengatasi masalah orang yang ingin menyerbu markas besar aliansi bela diri? Teo Ningra sangat mengerti apa yang dimaksud oleh Tuan Wan, dan segera marah, aku memperingatkan kalian, jangan sampai berpikiran buruk terhadap orang-orang di sekitar ketua. Setelah berkata demikian, dia menoleh ke arah Charles, kamu ingin bertemu dengan ketua, kan? Sekarang aku akan membawa kamu bertemu dengannya. Dia hampir bergerak maju, tetapi dihalangi oleh Tuan Wan. Tuan Wan tersenyum dan berkata kepada Teo Ningra, wakil ketua Ningra, mereka yang menyerbu markas besar aliansi bela diri telah melakukan kejahatan yang sangat serius. Dia kemudian berteriak, Tuan Tanotol mengapa kamu tidak bertindak? Yudi langsung bersemangat dan berkata, Baiklah, aku akan segera pergi dan membunuh para pengacau yang berani menyerbu markas besar aliansi bela diri. Bab, 1783 bertarung sampai mati. Melihat Yudi menuju arah Charles, Theo Ningra langsung marah besar, Yudi beraninya kamu. Dia diblokir oleh Tuan Wiranto dan tidak bisa menyelamatkan Charles. Yudi adalah seorang ahli tingkat 8 Transcendent awal, dan dua orang tua lainnya terlihat bingung. Mereka bagaimana tidak bisa memahami situasi saat ini. Tuan Wiranto dan Yudi pasti telah merencanakan sesuatu bersama, mungkin mereka sudah berkomunikasi secara pribadi sejak Daren masih ada. Sekarang Daren telah meninggalkan aliansi bela diri, Tuan Wiranto dan Yudi bersekutu, Teoningra bukan lawan mereka. Yudi sama sekali tidak mempedulikan Teoningra dan melangkah menuju Charles. Charles pada saat ini hampir berdiri dengan susah payah, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan yang ganas dan kekuatan mutiara haus darah membuatnya menderita rasa sakit yang sangat parah. Dia hanya berada pada tingkat awal Transcendent 5, dan kemampuannya sudah melebihi batasnya. Mutiara haus darah yang sebelumnya tersegel sangat tidak stabil dan terus-menerus menyerang segelnya. Sekali segel terbuka, Charles mungkin akan meledak secara langsung. Dapat dikatakan bahwa membebaskan kekuatan Mutiara House darah adalah menggali kuburan sendiri, karena Mutiara House darah sendiri dalam keadaan tersegel dan musuhnya terlalu kuat. Untuk mengalahkan musuh, dia harus secara aktif memecahkan segelnya. Belum cukup, Charles berkata dengan gigi terkatup rapat, dia ingin mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Dan itu berarti dia harus meroper besar retakan segel untuk melepaskan lebih banyak kekuatan mutiara haus darah. Namun, semakin besar retakan segel, semakin besar kemungkinan segel akan pecah. Teo yang dihalangi merasa sangat gelisah. Dia berteriak kepada dua orang tua lainnya, "Tuan Hong, Tuan Wei, cepat hentikan! Yudi, dia ingin membunuh sahabat terbaik dari ketua." Tuan Hong dan Tuan Wei terlihat bingung. Mereka tidak bisa melawan Teo, tetapi mereka juga tidak bisa melawan Tuan Wiranto. Kekuatan seni bela diri Tuan Wiranto sangat menakutkan dan mungkin dia sudah mencapai tingkat 8 transenden akhir. Sekarang di aliansi bela diri, Jerry sudah terluka parah dan tidak sadarkan diri, bahkan jika dia bangun, mungkin dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Tanpa Jerry, Daren adalah yang paling kuat, bahkan telah mencapai tahap akhir Transcendent tingkat 8. Sekali Tuan Wiranto mencapai tahap akhir Transcendent tingkat 8, bahkan Daren mungkin tidak akan bisa menandinginya. Tuan Lao, Tuan Lao, cepat halangi Yudi. Jika sahabat terbaik ketua aliansi bela diri kita dibunuh oleh para tetua kita, ketika ketua bangun, kalian berpikir apa yang akan terjadi? Teo berbicara dengan keras, tetapi kedua orang tua itu tetap diam, tidak berani mendekat. Tuan Wiranto dengan senyum mengatakan, Jerry sudah hampir mati. Bahkan jika dia bangun sekarang, apa yang bisa dia lakukan? Setelah itu, dia melihat ke Tuan Wei dan Tuan Hong. Tuan Wei, Tuan Hong, kalian orang-orang pintar, seharusnya kalian mengerti, Jerry sekarang terluka parah. Bahkan jika dia bisa bertahan, itu adalah keajaiban, apalagi pulih sepenuhnya. Jadi menurut pendapatku, harus ada pencabutan jabatan ketua untuknya. Dan karena Aliansi Beladin adalah aliansi yang terdiri dari prajurit dunia Kyushu, posisi kepemimpinan harus dipegang oleh yang mampu. Apa pendapat kalian berdua? Tuan Wiranto tersenyum sambil mengusap matanya. Tuan Wei dan Tuan Hong gemetar, merasakan tekanan dari Tuan Wiranto. Bagaimana mereka bisa tidak mengerti bahwa Tuan Wiranto sedang memaksa mereka untuk membuat pilihan? Jika mereka menolak, mereka tidak bisa menjamin bahwa Tuan Wiranto tidak akan melawan mereka. Teo sudah marah, kekuatan tahap tengah transenden tingkat delapannya meledak, dia berteriak keras pada Tuan Wiranto, Kelvin Wiranto, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Kelvin Wiranto tersenyum dan berkata, Segala yang aku lakukan adalah untuk aliansi bela diri, aku harap Tuan bisa mengerti. Kelvin Wiranto, aku akan mengatakan ini sekarang, jika Yudi berani bergerak, maka hari ini, meskipun harus mempertaruhkan nyawa, aku akan membuatmu membayar mahal. Theo menatap tajam Kelvin Wiranto, giginya gemetar saat dia berkata, kamu ingin menjadi ketua, kan? Aku ingin melihat, jika aku melukaimu sekarang, apakah kamu masih pantas menjadi ketua? Senyum di wajah Kelvin Wiranto lenyap. Dia menatap tajam Teo dan berkata, "Teo, apakah kamu mengancamku?" Teo tidak gentar. Dia menatapnya dan berkata, "Kamu bisa menganggap ini sebagai ancaman dariku." Kelvin Wiranto tiba-tiba tersenyum, "Haha, sangat bagus, kamu sangat bagus." Kamu adalah orang pertama yang berani mengancamku seperti ini. Untuk sesaat, seluruh wilayah itu dikuasai oleh tekanan seni bela diri yang menakutkan. Kelvin Wiranto juga melepaskan aura seni bela dirinya sendiri, dalam sekejap. Dia mencapai puncak tahap tengah Transcendent tingkat 8, hanya selangkah lagi dari tahap akhir Transcendent tingkat 8 yang sebenarnya. Meskipun aura seni bela diri di tubuh Teo juga berada di tahap tengah Transcendent tingkat 8, tapi dia masih jauh dari tahap akhir Transcendent tingkat 8 dan perbedaannya sangat signifikan. Hingga saat ini, orang-orang di Aliansi Bela Diri baru menyadari bahwa Kelvin Wiranto sebenarnya menyembunyikan kekuatannya sedalam ini, kekuatannya bahkan mungkin telah melampaui Teo. Kata-kata Teo juga membuat Yudi terkesan. Dia berdiri di depan Charles, tidak berani bergerak. Dia khawatir jika dia bertindak, Theo akan benar-benar membunuhnya. Dia hanyalah seorang prajurit tahap awal transcendent tingkat 8, dengan kekuatan Theo, dia akan mudah dibunuh. Tuan Wei dan Tuan Hong juga terlihat sangat serius, mereka tidak berani bergabung dengan seseorang dengan mudah, kesalahan di saat seperti ini bisa berakibat fatal. Charles juga tidak bertindak gegabah. dia berusaha keras untuk menjaga segel mutiara haus darahnya agar tidak pecah, sementara itu, juga berusaha mempertahankan keadaan puncak tahap tujuh transenden tingkat. Kedua song bersaudara yang sebelumnya dipukul hingga pingsan oleh Yudi, juga telah bangun, mereka dengan cepat datang ke samping Charles, menatap Yudi dengan penuh kebencian. Selain dari mereka, masih ada puluhan prajurit yang tinggal di markas aliansi bela diri, dan saat ini wajah mereka juga terlihat serius. Aura seni bela diri yang dimiliki sangat kuat, meskipun teo tidak sekuat Kelvin Wiranto, tapi juga tidak jauh lebih lemah. Jika kedua orang itu benar-benar bertarung, meskipun pada akhirnya teo kalah, Kelvin Wiranto juga akan membayar harga yang sangat mahal. Kelvin Wiranto juga sedang ragu, apakah dia harus bertindak terhadap Theo, sekali dia bertindak, dia tidak akan punya jalan kembali. Waktu terus berjalan, Kelvin Wiranto dan Theo tetap tidak bertindak. Sementara Charles dan Yudi Erus berseteru, suasana menjadi tegang. Theo tiba-tiba berkata, Kelvin Wiranto, aliansi bela diri baru saja dibentuk, konflik internal hanya akan melemahkan kekuatan aliansi bela diri. Jika kamu ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri, pasti kamu tidak ingin melemahkan kekuatan aliansi bela diri. Bukan, kamu ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri, bisa saja, tapi tidak sekarang. Bahkan jika kamu ingin mencabut gelar pemimpin Tuan Yang, itu harus menunggu wakil ketua Daren kembali. Kelvin Wiranto dengan dingin berkata, "Jika aku ingin menjadi pemimpin aliansi bela diri hari ini juga." Bagaimana? Theo dengan serius berkata, maka aku akan bertarung sampai mati denganmu. Bab 1784 Jahgan Ragu. Theo sangat serius, tidak seperti sedang bercanda. Niat pembunuhan dalam mata Kelvin semakin kuat. Dia ingin mendapatkan posisi pemimpin aliansi, tetapi dia juga sadar bahwa dengan keadaannya saat ini, dia sama sekali bukan lawan Daren. Jika harus menunggu Daren kembali untuk mengatur ulang pemimpin aliansi, bahkan jika posisi pemimpin aliansi Jerry dihapus, posisi pemimpin tidak akan jatuh kepadanya, tetapi kepada Daren yang lebih kuat. Jadi, dia harus mendapatkan posisi pemimpin aliansi dalam beberapa hari. Daren tidak berada di sana, hanya saja Theo sekarang tampaknya siap untuk bertarung habis-habisan dengannya. Jika mereka benar-benar berperang hingga mati, meskipun dia bisa menang, dia juga akan terluka parah. Di sisi lain, ada juga Yudi dan dua tetua lainnya di tahap awal alam transenden tingkat 8. Jika dia terluka parah, apakah mereka akan membunuhnya? Dia tidak tahu dan dia tidak berani bertaruh. Yudi sepertinya mengerti pikiran Kelvin, dia segera berkata, "Tuan Wiranto, di aliansi bela diri, aku hanya akan menghormatimu jika kamu menjadi pemimpin. Selama kamu memberikan perintah, aku bahkan bersedia mengorbankan nyawaku sendiri untuk membantumu menjadi pemimpin aliansi. Kelvin tidak berkata-kata, matanya masih menatap Theo, dia tidak percaya pada Yudi. Yudi menjadi semakin gelisah, dia segera berkata lagi, "Tuan Wiranto, jika kamu melewatkan kesempatan ini, kamu tidak akan punya harapan untuk menjadi pemimpin lagi. Selama kamu membantuku menahan Theo, aku akan membunuh orang-orang ini sekarang, dan kemudian aku akan membantumu untuk mengalahkan Theo bersama-sama. Kelvin yang sebelumnya ingin menyerah, setelah mendengar kata-kata Yudi, tiba-tiba merasa tertarik. Dia khawatir setelah dia membunuh Theo, orang-orang seperti Yudi akan menyerangnya. Tetapi, jika Yudi bersedia membantunya untuk menyerang Teo bersama-sama, hari ini Teo pasti akan mati. Sementara itu, setelah mendengar kata-kata terbuka, Yudi Teo tiba-tiba membesarkan matanya. Ekspresi wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan, dan dengan marah, dia berkata, "Yudi, kamu keji! Kamu benar-benar ingin membunuhku?" Yudi dengan dingin tersenyum, "Teo, jangan berpura-pura bersih." Pada tingkat kita, siapa yang tidak ingin menjadi pemimpin? Kamu juga pasti sangat mengincar posisi pemimpin, bukan? Theo marah, omong kosong. Aku sadar akan kelemahanku, tidak ada keinginan sedikit pun untuk menjadi pemimpin. Tapi kalian semua, apakah kalian tidak memiliki sedikit pun etika di dunia persilatan untuk mendapatkan posisi pemimpin? Jika bukan karena Tuan Jerry berjuang mati-matian dan membunuh Takeshi Kitano, apakah aliansi bela diri masih ada saat ini? Sekarang, Tuan Jerry terluka parah dan pingsan. Kalian tidak mencari cara untuk menyelamatkannya, malah masih berani mengincar posisi pemimpin. Yudi menghela nafas dingin, mengabaikan Theo, dan melihat ke arah Tuan Wei dan Tuan Hong di sampingnya, mengernyitkan mata. "Kalian berdua." sekarang saatnya untuk mengambil sikap. Langsung saja, kalian memilih Teo atau Tuan Wiranto. Tuan Wei dan Tuan Hong sangat marah di dalam hati, tetapi tidak berani menunjukkannya. Situasi sekarang tidak jelas, mereka tidak berani menentang Yudi. Mereka bertatap muka, dan Tuan Wei pertama Tarna berkata, Tuan Tanoto, jangan sulitkan kami. Apapun yang ingin kalian perjuangkan, terserah kalian. Kami puas menjadi tetua di aliansi bela diri. Tuan Hong juga cepat mengangguk, ya, kita sangat puas dengan situasi saat ini. Hehe, he. Yudi mengejek, kalian benar-benar pandal bermain, tetap netral sekarang, dan pada akhirnya, apapun hasilnya, kalian akan mendapat manfaat darinya, sungguh cerdas. Ucapannya penuh dengan sindiran. Tuan Wei dan Tuan Hong Merah Padam, tetapi tidak berani meledakkan kemarahannya, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Tuan Wei, Tuan Hong, kalian juga melihat seberapa sombongnya Yudi sekarang. Jika Kelvin benar-benar menjadi pemimpin, kemungkinan tidak akan ada tempat untuk kalian di aliansi bela diri di masa depan. Theo segera melihat ke arah mereka berdua, melanjutkan, kalian tahu siapa wakil ketua Daren, Jangan biarkan diri kalian terjerumus ke dalam kejahatan. Asalkan Tuan Wei dan Tuan Hong tidak membantu Kelvin, Kelvin tidak akan berani bertindak gegabah. Theo melanjutkan, "Aku tahu kalian sedang menghadapi situasi yang sulit, tetapi aku tidak memerlukan bantuan kalian untuk melawan Kelvin. Kalian hanya perlu melindungi teman-teman Tuan Jerry, itu sudah cukup. Bagian Kelvin, biarkan aku yang menanganinya." Teo telah mengungkapkan semuanya dengan jelas kepada mereka, tetapi Tuan Wei dan Tuan Hong masih enggan membuat keputusan. Tekanan yang diberikan Kelvin kepada mereka terlalu besar, dan Darren tidak ada di sana. Jika Teo mati oleh tangan Kelvin, mereka mungkin juga tidak akan lolos dari cengkeraman Kelvin, kecuali Teo benar-benar mampu menahan Kelvin. Charles, yang sebelumnya diam saja, tentu juga memahami situasi ini. Dia juga tahu bahwa Theo benar-benar ingin membantunya. Jika begitu, dia juga bisa membantu Theo. Dengan menggigit bibirnya, Charles tiba-tiba membuka segel mutiara haus darah dengan retakan yang lebih besar, melepaskan kekuatan yang ganas dari dalam tubuhnya. Ah! Dia berteriak kesakitan. Kekuatan ini begitu kuat, sampai-sampai dia merasa tubuhnya akan hancur. Tuan Ma! Kedua, Song bersaudara terkejut melihatnya. Keadaan Charles juga menarik perhatian semua orang di sana. Kelvin dengan cepat merasakan kekuatan yang dilepaskan oleh Charles. Wajahnya langsung berubah pucat, dan dia segera berteriak, "Yudi, serang sekarang!" Jika tidak, semuanya akan terlambat. Yudi baru saja bangkit dari lamunan, tanpa ragu sedikit pun semangat perangnya meledak, dan dia langsung menyerang Charles. Serang Charles tiba-tiba berteriak, bergerak maju, dan langsung menghilang dari tempatnya, menantang Yudi. Dor di saat berikutnya, keduanya bertabrakan, kekuatan yang kuat menyebar ke segala arah. Tubuh Charles dan Yudi sama-sama terpental, namun kali ini Charles hanya mundur tiga langkah, sementara Yudi mundur lima langkah. Pemandangan ini membuat semua orang terkejut. Charles jelas-jelas hanya seorang pemain tingkat awal alam transenden tingkat 5 yang bisa melepaskan kekuatan setara dengan puncak alam transenden tingkat 7 yang sudah cukup membuat orang terkejut. Namun sekarang, dia bahkan berhasil memukul mundur Yudi dan mendominasi pertarungan, ini menunjukkan bahwa kekuatan Charles sekarang telah mencapai tahap awal alam transenden tingkat 8 dan bahkan lebih kuat dari Yudi. Yudi terperangah Bagaimana mungkin ini terjadi? Baru saja dia menyerang dengan niat membunuh Charles, tanpa menyisakan belas kasihan, namun dia masih berhasil dipukul mundur oleh Charles. Charles menahan rasa sakit karena tubuhnya seolah-olah akan meledak dan berkata kepada Tuan Wei dan Tuan Hong. Aku adalah sahabat terbaik Jerry, jika kamu bersedia membantuku, aku menjamin bahwa setelah Kak Chen bangun Aku tidak akan memperlakukanmu dengan tidak adil. Asalkan Tuan Hong dan Tuan Wei bergabung dengan mereka, Kelvin dan Yudi akan benar-benar kalah. Theo juga mengerti maksud Charles, dan dengan keras kepada Tuan Hong dan Tuan Wei, apa yang masih kalian pertimbangkan? Apakah kalian benar-benar ingin menunggu sampai Kelvin membunuhku sebelum kalian bertindak? Bab 1785 Mari bertarung. Setelah mendengarkan kata-kata Theo, para tetua Wei dan Hong akhirnya sadar sepenuhnya. Seperti yang dikatakan Theo Ningra, jika dia mati, tentu saja Kelvin dan Yudi tidak akan membiarkan mereka lepas. Dari perilaku Kelvin dan Yudi hari ini, ini sudah jelas. Membayangkan itu, mata Wei dan Hong penuh dengan tekad. Setelah saling berpandangan, keduanya maju ke depan, Membentuk posisi segitiga dengan Charles mengelilingi Yudi di tengah. Yudi segera marah, "Kalian semua orang dungu! Apa yang kalian mau lakukan?" Tuan Wei berkata dingin. "Yudi, jika kamu ingin berperang, maka mari berperang. Jangan bicara kosong." Tuan Hong tidak mau berbicara banyak. Dia melangkah maju dan langsung menyerang Yudi. Melihat Tuan Hong menuju Yudi, Tuan Wei tidak berani ragu dan dia juga meluncur menuju Yudi. Mereka saat ini adalah belalang yang terikat pada tali yang sama. Saat menyadari ini, Yudi baru menyadari bahwa Tuan Hong dan Tuan Wei benar-benar berani menyerangnya. "Serang!" Dengan mata yang berkilat, Charles berteriak dan dia juga berlari menuju Yudi. Song bersaudara hanya memiliki kekuatan tingkat transenden 5 awal dan bahkan jika mereka bergabung mereka hanya bisa menunjukkan kekuatan tingkat transenden 5 setengah dengan susah payah. Mereka baru saja terluka parah sebelumnya dan bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertempur. Mereka hanya bisa berdiri di samping, wajah mereka penuh dengan kekhawatiran saat mereka melihat Charles. Tuan Hong dan Tuan Wei adalah ahli tingkat transenden 8 awal dan Charles juga menggunakan kekuatan mutiara haus darah untuk memunculkan kekuatan yang setara dengan tingkat Transcendent 8 awal. Yudi juga hanya memiliki kekuatan tingkat Transcendent 8 awal. Dalam sekejap, dia diserang oleh tiga ahli tingkat Transcendent 8 awal. Wajahnya berubah besar, dan dia hanya bisa menggunakan semua kekuatannya untuk menahan serangan itu. Dol-dol-dor. Serangan kuat dari Charles dan dua orang lainnya terus mendarat di tubuh Yudi. Di hadapan tiga ahli tingkat Transcendent delapan awal, dia sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk melawan, terus menerus terkena serangan berat. Dalam beberapa detik, dia telah terluka parah. Di sisi lain, Kelvin dan Theo Ningra berdiri berhadapan satu sama lain. Wajah Kelvin penuh dengan kemarahan. Dia berpikir bahwa dengan bantuan Yudi. Dia dapat dengan mudah mendapatkan posisi kepemimpinan, namun tidak disangka, Tetua Wei dan Hong memilih bergabung dengan Teo Ningra. Charles juga menunjukkan kekuatan yang jauh melampaui dirinya sendiri. Pertempuran baru saja dimulai antara kedua belah pihak, dan Yudi sudah terluka parah. Teo Ningra menatap Kelvin dan berkata, "Kelvin, saat aliansi bela diri baru didirikan." Inilah saat yang paling membutuhkan keberadaan pahlawan. Kita semua adalah prajurit Kyushu, kita adalah saudara, bukan musuh. Asalkan kau menyerah dalam persaingan kepemimpinan, wakil ketua Du pasti tidak akan menyalahkanmu. Teo Ningra merasa bahwa kekuatan Kelvin masih di atasnya. Meskipun kemampuan bertarung Yudi telah benar-benar hancur, kekuatan Kelvin terlalu kuat dan kapanpun dia bisa melewati tahap Transcendent 8 akhir. Saat Kelvin dipaksa, begitu dia mencapai tahap Transcendent 8 akhir, bahkan jika dia bergabung dengan tetua Wei dan Hong, dia tidak akan bisa menyainginya. Jadi, situasi mereka saat ini tidak terlalu menguntungkan. Bahkan jika mereka benar-benar harus melawan Kelvin, itu akan menunggu sampai Darren kembali. Saat ini Jerry terluka parah dan tak sadarkan diri, dan Darren juga pergi mencari pil penyembuh di keluarga seni bela diri legendaris. Begitu Kelvin melewati batas, tidak ada yang bisa menghentikannya di aliansi bela diri. Yang terbaik sekarang adalah menjaga Kelvin tetap stabil. Tentang hidup dan mati, Yudi tidak masalah, Kelvin juga tidak akan peduli. Boom, pada saat itu. Charles memukul keras ke dada Yudi. Darah menyembur keluar dari mulut Yudi saat dia terlempar beberapa meter ke udara dan dengan keras jatuh ke tanah. Darah segar mulai mengalir dari sudut mulutnya dan sebentar kemudian, tubuhnya bergetar beberapa kali, kemudian berhenti bergerak sama sekali. Yudi telah mati. Para ahli aliansi bela diri di sekitar mereka terkejut. Yudi adalah salah satu dari empat tetua pertama aliansi bela diri, tapi dia mati begitu saja. Tetua Wei dan Hong juga merasa lega secara diam-diam. Ketika mereka melihat Charles, ada sedikit kekhawatiran di mata mereka. Charles begitu muda, tapi memiliki kekuatan untuk membunuh ahli tingkat Transcendent 8 awal. Bahkan tanpa bantuan Wei dan Hong, Yudi pasti akan mati di tangan Charles. Kelvin melihat Yudi mati, wajahnya menjadi muram. Dia mengencangkan kedua tinjunya dan menatap tajam Teoningra. "Teoningra, Jerry hanya akan mati. Mengapa kau begitu mempertahankan orang yang sudah tak berguna? Jika kau bersedia, kita bisa bersekutu." Kelvin tidak mengungkapkan dengan jelas, tapi maksudnya jelas. Dia ingin mendekati Teoningra dan melawan Daren. Theo Ningra mengerti apa yang dimaksud Kelvin dan tersenyum samar, Kelvin, aku tidak memiliki ambisi besar, aku hanya ingin membantu Wakil Ketua Du membuat aliansi bela diri menjadi kekuatan yang lebih kuat, tidak hanya di Kyushu, tetapi di seluruh dunia. Haha, Kelvin tiba-tiba tertawa dingin. Hanya denganmu dan Daren, Theo Ningra tidak menjawab, hanya menatap Kelvin dengan tenang. Tetua Wei dan Hong sekarang berdiri di samping Teo Ningra. Jika Teo Ningra berencana melawan Kelvin, mereka akan membantunya. Jika Teo Ningra mati, Kelvin pasti tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Kakak Ma Song bersaudara datang ke samping Charles. Wajah mereka penuh dengan kekhawatiran. Mereka bisa merasakan ketidakstabilan energi dalam tubuh Charles. Jelas terkena dampak balik dari kekuatan mutiara haus darah. Ekspresi di wajah Charles sangat ganas, dia sedang berjuang untuk menahan kekuatan liar di dalam tubuhnya, kekuatan dalam mutiara haus darah terus mengalir keluar melalui retakan segel. Tuan Ma, kamu tidak boleh bertindak lagi. Kata-kata serius Lev Song, Charles menggertakkan giginya. Kak Jerry berada di markas besar aliansi bela diri, hari ini, kita harus membawanya pulang. Kedua Song bersaudara mengangguk berat, menyatakan dengan tegas, "Ya, kita harus membawa Tuan Jerry pulang." Di sisi lain, Kelvin sedang menghadapi Teo Ningra dan dua orang lainnya. Di antara mereka, ada tekanan seni bela diri yang sangat kuat. Tekanan ini membuat para ahli aliansi bela diri yang berada tidak jauh dari situ merasa sangat tidak nyaman. Waktu terus berlalu, tetapi tidak ada pertempuran antara kedua belah pihak. Lebih tepatnya, Kelvin tidak bertindak, karena Teo Ningra dan kawan-kawan tidak ingin bertarung, tetapi jika Kelvin bersikeras, mereka harus bertarung. Setelah beberapa saat, Kelvin tiba-tiba berbicara, Teo Ningra, aku memberimu kesempatan terakhir, kita bisa bekerja sama untuk menjadikan aliansi bela diri sebagai kekuatan teratas di dunia. Teo Ningra tetap tenang dan berkata, meskipun kamu bertanya seratus kali, Jawabanku tetap sama seperti sebelumnya, Kelvin, lepaskanlah. Jika begitu, jangan salahkan aku jika tidak bersikap ramah padamu. Aura seni bela diri di tubuh Kelvin tiba-tiba meledak, dalam sekejap, dia mencapai puncak tahap tengah Transcendent 8 awal, hanya satu langkah lagi untuk mencapai tahap akhir Transcendent 8.